semua bisa cantik podcast. Setiap perempuan berhak dan layak disebut cantik tanpa terkecuali. Aku gak perlu ngomong yang jahat, aku gak perlu balas apa yang mereka lakuin ke aku. Jadi menurut aku kayak yaudah, aku tunjukin aja, aku bisa loh. Aku gak yang seperti yang kalian bilang, aku gak bisa berkembang. Semua bisa cantik podcast. Setiap perempuan berhak dan layak disebut cantik tanpa terkecuali. Hai Style Lovers, kembali lagi dengan aku Cherry di podcast Semua Bisa Cantik yang akan membahas mengenai stop beauty shaming dan melawan standar kecantikan. Kali ini aku sudah ditemani dengan Gabby. Gabby merupakan salah satu dari banyak perempuan yang juga mengalami body shaming. Fisiknya dijadikan bahan bercandaan oleh orang-orang yang ia kenal. Hingga akhirnya, ia memiliki perspektif baru dalam berpikir dan bertindak. Yuk, kita simak kisah Gabby selengkapnya. Halo Gabby. Halo Kak. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Mungkin perkenalan dulu sama Style Lovers, siapa namanya, umur berapa, dan belakang ini kesibukannya apa aja sih? Oke. Hai Style Lovers, nama aku Gabby, usiaku 23 tahun. Saat ini aku bekerja sebagai public relations di salah satu universitas swasta di Indonesia. Oke. Nah, Gabby ini kan juga bagian dari Celebabes batch pertama ya. Jadi dari tahun berapa tuh? Tahun 2019, bulan Agustus. Iya, waktu itu hari ulang tahun pertamanya Stylo Indonesia. Iya, ya? Iya, benar. Nah, Gabby, tadi kan aku juga udah intro sedikit nih bahwa Gabby ini juga pernah mengalami beauty shaming. Boleh diceritain gak sih, kayak apa sih pengalaman beauty shaming yang pernah kamu alami waktu itu? Jadi sebenarnya ini sih kejadian udah lama banget ya, Kak. Waktu itu aku pertama kali masuk SMA. Jadi memang aku tuh SD SMP itu lingkungannya tuh sama, karena SD SMP ku tuh masih satu yayasan. Uh-huh. Terus karena yayasan SMP ku itu gak ada SMA-nya, jadi aku pindahlah di salah satu SMA yang yayasan terbaru gitu kan. Udah pasti aku harus adaptasi lingkungan baru, teman juga. Uh-huh. Gitu kan. Nah, memang di SMA baruku ini tuh memang terkenal sama anak-anaknya, mungkin bisa dibilang hits ya. Nah, terus waktu itu, pada saat itu aku kayaknya umur 16 tahun ya itu. Di situ juga belum kepikiran buat apa ya, bergaya gini segala macam, karena aku tahu banget sekolah itu tuh susah banget kan, buat masuk ke situ aja harus perjuangan gitu kan. Nah, terus sampai aku masuk ternyata bener dong, kayak selainnya aku lihat kita sesama cewek tuh, teman-teman aku yang lain tuh bisa gaya gini-gini segala macam, padahal aku mikir kayaknya cuma gue nih yang nggak bisa gaya gini segala macam. Cuma sebenarnya aku awalnya nggak terlalu mikirin itu gitu kan. Sampai pada akhirnya mereka tuh bercandain fisik aku gitu. Dan sebenarnya di situ aku juga nggak ada ngerugiin siapapun. Sebenarnya bercandaannya itu dari kebanyakan dari laki-laki sih, Kak. Okay. Jadi mungkin karena laki-laki itu makhluk visual, kalau misalnya ada mungkin perempuan yang nggak menarik gitu penampilannya, mungkin dijadiin bahan bercandaan gitu kan. Nah, terus habis itu sampai itu aku benar-benar ngalamin itu dari kelas 1 SMA sampai aku kelas 2 SMA pun aku ngalamin. Aku benar-benar ngalamin, Kak, gitu. Cuma aku berpikir kayak gini, kayak aku kalau ngelawan mereka cuma ngabisin tenaga energiku doang gitu. Sampai akhirnya kayak di tahun ketiga SMA juga tetap ngalamin kayak gitu. Tapi yang satu yang bisa bikin aku bangkit gitu, kayak ya udah kelarin aja SMA-nya gitu, nanti pas kuliah bangun image yang baru gitu. Oke. Tapi agak gimana ya, bagian dari diriku tuh kayak menolak. Tadi kan kamu bilang gak mungkin mereka makhluk visual, jadi ketika melihat sesuatu yang gak disuka jadi. Tapi kan maksudnya kita selalu punya pilihan untuk diem aja kan. Kita selalu punya pilihan untuk gak usah ngatain gitu ya kan. Nah, tuh pengalaman kamu itu ada gak sih kayak, apa sih kayak perkataan yang paling mengganggu yang masih kamu ingat sampai sekarang? Balik lagi itu, jadi yang paling sedih itu, jadi waktu aku kelas 3 SMA, aku tuh suka sama orang kan. Nah, terus ternyata temanku juga itu suka sama orang tersebut gitu, tapi gak terlalu deket lah. Terus kedengeran lah sama si cowok ini, kalau saya ada dua cewek nih yang suka sama dia gitu, aku dan si cewek itu gitu. Terus yang sedihnya tuh kayak, ini memang aku gak denger langsung sih gitu, tapi kayak ada temanku, sahabat aku tuh ngomong gitu, kayak iya, jadi si cowok ini tuh pas tahu lo suka sama dia, dia ngomong najis, ngapain gue suka sama dia gitu. Terus aku tuh kayak, ya ampun, emang segitunya gitu ya. Padahal aku lo gak ada ganggu dia gitu. Kayak aku tuh kayak,
kok gue kayak monster ya dibikin sama mereka gitu. Cuma ya udah aku nggak bisa ngelawan gitu. Aku nggak punya power buat ngelawan mereka yang jelek-jelekin aku. Cuma kayak ya udah kalau itu maunya mereka ya udah silakan gitu. Tapi gue juga nggak mungkin dong diem-diem kayak gini. Mm-hmm. Terus menurut aku waktu yang akan bisa bikin aku dewasa. Tapi kasar banget ya. Padahal cuma soal penampilan aja loh. Yeah. Gitu ya kan. Nah akhirnya pada momen itu tuh kamu kan tadi sempat bilang kayak gak punya power kalau misalnya mau ngelawan gitu. Akhirnya gimana sih kayak waktu itu apa kamu bener-bener gak menanggapi perilaku mereka gitu, biarin aja, atau waktu itu apa yang kamu lakuin? Pada saat itu aku udah pasti aku nangis. Aku bahkan gak pernah aku nangis di dalam kelas. Jadi orang-orang itu kayak apa ya, aku tuh gak suka banget. Maksudnya aku tuh gak ada ganggu kalian gitu loh, yeah. Jadi jangan dong. Bahkan aku tuh duduk kak, itu duduk di kelas itu sampai di tempat duduk yang paling depan deket pintu. Jadi kalau setiap selesai belajar aku langsung keluar, jadi gak perlu ngelewatin mereka gitu lah. Kayak gitu, misalnya kayak gitu. Ya paling aku nangis doang sih kak waktu itu ya. Pada saat itu aku cuma nangis doang. Dan mamaku sih yang selalu nyemangatin aku supaya kayak udah gak perlu, yang penting kamu sekolahnya benar gitu. Karena emang di sekolah itu emang susah banget gitu deh. Ya walaupun kamu ngerasa masa SMA tuh kayak masa paling. Iya, bener-bener gitu ya. Gak mau kayak gak mau lagi. Kalau orang-orang bilang kan masa SMA paling. Iya.